Halo guys, kembali lagi bersama gue di First Miss Channel. Dan di video kali ini gue mau mainin sebuah game yang dijudulkan War Robots. Jadi game ini merupakan game pertarungan antara robot-robot ya. Dan di sini marilah kita coba pertempuran. Oke guys, kita udah sampai dalam pertempurannya. Terus ini kita bisa ngerain ke kanan. Di sini gimana nih? Ini kita bisa kayak gini. Oke. Terus ini untuk nembak. Oke, udah bisa. Terus gimana nih? Sap jari ke kanan ke kiri. Oke, selesai. Jadi ini nggak bisa di ke atasin ke bawahin ya. Gitu aja sih. Kita bisa tembak ke sini. Targetnya. Dari jarak jauh pun bisa ya ternyata. Di sini ada musuh juga ini. Kita bisa tembak. Dan di sini di sebelah di sini juga ada amonya kalau kalian teliti ngelihatnya ya di sini. Dan ini amonya ini juga ada reloadnya juga. Ya ada misil juga, kita bisa nembak misil di sini. Kita bisa tembak untuk kita ini. Hancur. Tapi masalahnya kita sekarat nih, guys. Gimana nih? Double kill. Ini ada lagi nih. Masalahnya lagi, apa ini gue masih kurang tahu sih ini gameplaynya nanti kayak gimana. Cuma di sini ada kayak semacam reload-reloadnya gitu loh guys. Jadi perlu ada cooldownnya. Bisa main. Terus ini gimana nih? Kita tinggal pencet gini kah? Di tombol menembak itu sebelah kiri kan ada tulisan machine gun tuh guys. Nah, di sini kita bisa nembak, tapi ada kurun waktunya. Nah ini ada tulis, ada gambar yang ke bawah itu loh, ada garis-garis ke bawah itu informasi tentang ammo kita tuh tinggal berapa. Nah ini reload dulu. Oke, nyawa musuh kita tinggal sedikit. Kita langsung aja ajar tuh di depan kita ini persis. Nah kita tembak ini. Nah mati tuh. Oke, di mana lagi nih? Oke, udah selesai ternyata ya. Kita menang. Ya udah selesai. Gini aja kah gameplaynya? Tambahkan dia tim, ada juga clan. Oke. Kalau kita tambah dia kita harus nonton video ya, tapi nggak bisa. Oke, kita coba main lagi ya mungkin, atau mungkin kita bisa coba lihat-lihat lain di sebelah sini. Oke. Apakah ada yang bisa kita upgrade di sini ya? Kita coba lihat dulu. Kalau ngeblur gitu kan. Oke, ada tugas di sini. Terus kita suruh apa ini? Kita bisa beli ini kah? Ada uangnya juga ini guys. Ada yang gold, ada juga yang silver. Kita disuruh untuk beli robot baru kah? Tapi di mana? Oke, kita coba kembali. Kita tambahkan robot kah? Kita bisa buka ini. Oke, nambah robotnya gimana nih coy? Oke, ada harga-harganya juga ya. Ada yang gepard, ada yang ini kayaknya yang punya gua ini. Terus kita coba beli yang ini. Oke, langsung aja. Oke, di sini ada tulisan naik. Kita bisa upgrade ini mungkin ya. Kita bisa upgrade ke levelnya biar kecepatannya tambah lebih tinggi. Oke. Tapi ini cuma untuk 5 menit ternyata. Terus apa ini, ada misi lagi kah? Kita bisa beli. Terus kenapa ini? Beli robot baru lagi kah? Udah. Terus suruh apa ini? Desir, desire. Oke, kita naikkan upgrade. Apa ini? Naik. Upgrade lain sedang berlangsung, sedang upgrade ke level 2. Oke, jadi ini nggak bisa ya. Kita naikkan ini mungkin. Masih kurang paham sih ini gue. Kita bisa keluar. Oke, jadi robot-robot di sini kita bisa upgrade. Terus kita juga bisa beli robot-robot yang versinya itu tuh lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Kita disuruh beli lagi kah? Beli terus kah? Naik level 3 setelah ini. Oke, kita pergi ke pertempuran. Kayaknya ini buat apa ya ini? Banyak-banyakan robot di sini ya. Oke guys, kita udah sampai dalam gamenya. Di sini ada tulisan Corsair atau Desir. Kita coba pakai
Kosak. Kosak bukan Corsair ya. Corsair itu nama merek. Kita bisa tembak dari jarak yang cukup jauh mungkin. Tapi di sebelah kiri ini enggak ada misil, coy. Jadi kayaknya ya lebih enakan yang tadi mungkin ya. Damage-nya lebih pedih yang tadi. Kita tembak musuh. Oke, kita ke belakang dulu. Soalnya lagi reload nih, coy. Ini apa ini? Oke, kita bisa lompat. Baru tahu gua. Bisa lompat kayak gini ya. Oke, kita sambil tembak. Nah, kita tinggal sekarat banget ya. Oke, di depan nih juga ada musuh nih. Kita bisa tembak nih. Sambil lompat gimana nih? Bisa kan? Oke, sambil lompat juga bisa, coy. Langsung aja mendekat. Nanti tuh. Aduh, reload lagi. Kita harus reload. Dan ini musuhnya juga ada banyak banget. Nyawa kita tinggal dikit juga. Oke, mati tuh. Jadi di sini di sebelah atas agak ke kanan dikit, itu tuh ada gambar kayak profil gitu loh. Kalau misal kalian baru buat akun baru itu ada gambar kayak gituan. Itu ada 6 orang, coy. Ada 6 orang dan di sini nyawa kita tinggal dikit banget. Oke, reload apa lompatnya ini juga ada cooldown-nya ternyata. Bentar. Lompat lagi ke sini, coy. Nah, lebih cepat lompat ternyata. Duh, ya agak susah juga ini gimana ini. Oke, udah selesai ternyata ya. Jadi guys, kita tuh main beranggotakan sekitar 6 orang. Itu 6 lawan 6 orang. Maksudnya 6 lawan 6 robot gitulah. 6 lawan 6 robot. Nah, itu nanti yang kalau 6 itu tuh udah mati semua, berarti kita yang menang gitu. Oke, di sini kita sampai ke level 3 ya. Seru juga ya ini kalau misal kita main bareng temen. Oke, kita naik level ke level 3, cuy. Dapat 50.000 ini. Buat apa ini? Apa kita bakal beli senjata baru? Atau robot pemusnah baru? Apa ini? Di sebelah kanan. Oke, bener guys. Ada senjata baru dan kayaknya lebih oke yang di atas nih, spiral. Level ringan. Oke. Dilihat dari detail-detailnya kita bisa beli ini kayak semacam mesin gun gitu ya. Oke, sebenarnya kita bisa upgrade juga di sini. Beli senjata baru terus ini. Tadi beli robot baru, sekarang beli apa ini, beli senjata baru plus sekarang mungkin upgrade senjata baru kita. Oke, kita pakai yang Punisher atau yang mungkin lebih tepatnya mesin gun nih ya. Kita bisa upgrade mungkin level yang lebih tinggi. Oke, 3, 2, 1, selesai. Kita bisa upgrade ini. Upgrade aja perlu 5 menit nih, 5 menit. Kita bisa percepat pakai yang gold ini. Oke, udah selesai. Gimana ini? Kita main satu kali lagi kah? Oke. Udah selesai, kita keluar, kita claim tadi kah? Quest tadi. Oke, kita dapat 5 gold. AU sama AG. AG itu yang silver, yang AU itu yang emas. Oke, kita coba untuk tempur lagi mungkin ya. Sini, seru untuk tempur, coy. Oke, guys, kita coba pilih yang desir tadi ya. Soalnya kita upgrade mesinnya itu yang desir. Nah, dah selesai. Dan yang lainnya juga desir semua ya. Masalahnya desir ini dia punya misil. Apa ini? Kok ada 2? Oke, kanan dan kiri. Ada kanan dan kiri. Jadi kita bisa nembak langsung sekaligus 2 ya. Oke. Gak kena kah ini? Ini apa ini? Suatu lokasi kah? Nah, siap. Kita berada di yang paling dekat nih. Bentar. Kita coba tembak dulu yang kiri nih, yang kanan udah tuh. Kita sekaligus reload nih, gimana nih caranya kalau langsung reload? Gak bisa juga sih. Sekarat dong, please sekarat. Ini kanan kiri terus ya, jadi mungkin bisa langsung kanan gitu, langsung kiri secara bersamaan gitu.
dia lebih cepat untuk ngakilnya. Terusnya ada musuh juga, gak bisa tembak. Sekara tuh, dikit lagi mati tuh. Triple kill. Triple kill bukan sih? Masih ada satu lagi tuh. Bukan gue ya yang ngakil di sini. Oke, nyawa kita masih banyak dan musuh cuma tinggal 2. Dan teman kita belum ada yang mati tuh. Nah tuh, triple kill. Ada satu lagi tuh di balik, kok apa sih balik tempat tuh ya? Sini ada area-areanya juga ternyata. Apa kita bisa dapat maniak di sini? Soalnya nyawa musuhnya ini masih full, coy. Kita langsung aja tembak ke musuh. Oke ya. Oke banget. Mati. Rampage itu 4 kali kill. Oke. Selesai kah? Yeay, akhirnya selesai, guys. Peraknya cukup banyak. Dan juga kita kalau setelah main mungkin dapat 5 gold gitu ya. Jadi enggak harus beli kalau untuk goldnya, tapi PT atau mungkin lebih ke arah diamondnya itu perlu untuk beli ya. Mungkin ada chest yang bisa kita buka. Apa ini? Kita bisa buka kah? Isinya apa ini? Senjata atau gold? Oh, perak ini ternyata. Silver. Oke, kita suruh tempur lagi. Tapi kayaknya kalau kita tempur nanti bakal kepanjangan ya. Kita udahin dulu ya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Ini game seru banget untuk grafiknya dan untuk 6 lawan 6 nya. Mungkin kalau bisa untuk developernya tambahin mode-mode ya. Soalnya ini modenya cuma 6 lawan 6. Mungkin lebih bagus kalau kita mungkin main ya modenya lebih bagus gitu. Dan mapnya mungkin lebih bagus. Atau mungkin aja udah ada tapi gue belum lihat gitu ya. Oke guys, sampai jumpa guys di next video. Bye-bye.